Oke, kali ini saya akan membuat video tentang anak-anak milenial ya. Dan saya akan mencoba bertanya-tanya tentang kondisi saat ini ya. Karena dia juga sekolahnya daring, tidak tatap muka. Jadi mungkin anak-anak merasa jenuh ya. Sabari nonton HP, walaupun itu intinya belajar, tapi kan mungkin sangat membosankan ya. Saya akan tanya-tanya bagaimana sih mereka-mereka nyaman nggak dengan sekolah daring. Halo adek, namanya siapa? Sekolahnya sekarang gimana? Daring, online, apa masih berangkat? Daring. Daring ya? Gimana? Bisa nggak adek? Bisa. Setiap hari tugasnya daring gitu. Dari bu gurunya ngasih pelajaran lewat online gitu. Iya. Bosen nggak, dek? Bosen. Bosen ya? Pengen tatap muka langsung ya? Oke. Ya semoga COVID ini cepat berlalu ya, dek ya. Biar bisa sekolah normal lagi ya. Oke. Terima kasih ya, dek. Oke. Kita coba akan tanya lagi ya. Tanya lagi ke itu tuh ada. Dek mau tanya nih, dek. Adek sekolahnya namanya siapa dulu namanya? Jeneven. Evan. Evan. Wah, Evan Dimas. Kelas berapa sekarang? Kelas 4. Kelas 4. Oh, kelas 4. Sekolahnya online apa? Online. Online juga. Sekolahnya berarti di rumah terus sekolahnya. Oh, iya. Bisa enggak online? Apa? Bisa enggak ngerjain tugas sama bu guru? Bisa. Bisa. Oh, iya pinter. Tapi adek ngerasa bosen apa enggak sekolah online? Lumayan. Oh, pengen kalau langsung. Kalau sekolah online dapat uang jajan. Oh, dapat uang jajan? Oh iya, tapi kalau sekolah online nggak dapat uang jajan ya? Oh iya, benar. Berarti ya, pengen sekolah, berangkat ke sekolah sama teman-teman bareng. Iya. Oh iya, benar. Oh iya, terus sampai kapan katanya online-nya? Enggak tahu ya. Sampai COVID-nya hilang ya? Iya. Ya kita berdoa aja ya dek, semoga COVID-nya cepat hilang, bisa sekolah dengan tatap muka, langsung ketemu teman-teman ya dek ya? Iya. Cita-citanya apa dek? Enggak tahu. Oh enggak tahu. Ini Evan loh, Evan Dimas, pemain bola. Kita tanya lagi. Wah itu tuh. Adek, sini. Sini, namanya siapa, Dek? Afif. Oh, sekolahnya online? Online. Iya, kelas berapa sekarang? Kelas 5. Oh. Kalau ditugasin online, tugasnya bisa nggak ngerjainnya? Bisa. Oh, iya, pinter. Terus jenuh nggak, Dek, kalau sekolah online? Jenuh. Pengennya? Pengennya ke sekolah. Oh, pengennya ke sekolah ya? Oh, iya. Terus gurunya suka video call kayak gitu pakai Zoom. Iya. Bisa enggak, Dek? Adek? Ya, bisa. Bisa. Oh, pinter. Semangat ya, Dek ya? Iya, sekolahnya okay. Bareng aku dia. Oh, sekolahnya bareng kamu, Van? Iya. Oh, pinter. Iya. Adek sudah sekolah belum itu? Udah. Kelas berapa? 10. Oh, kelas 10. Emang ada kelas 10? Aku bisa. Oh, bisa. Oh, iya. Sekolahnya online apa berangkat ke sekolah? Aku sekolah TK. Sekolah TK. Oh, iya. Berarti sama ini, sama ini Ridwan. Ridwan juga TK ya? Iya. Ridwan kelas berapa? TK. TK di mana? Hah? Di Anaba. Sekolahnya online. Main kabur. Hah? Sekolahnya online dulu nanti baru sekolahan. Oh, online dulu baru ke sekolahan ya. Bosen enggak sekolah online? Bosen. Oh, bosen. Semoga COVID-nya cepat hilang ya, Dek ya, biar bisa sekolah tatap muka ya, Dek ya. Oke, siapa lagi nih? Ini, Adek, sini. Mana coba tanya dulu sini. Sini. Namanya siapa? Arci. Kelas berapa? Kelas 3. Sekolah online apa langsung berangkat ke sekolah? Ke sekolah. Iya. Oh, ini ke sekolah kamu. Wah, hebat. Yang lain pada online kamu ke sekolah ya? Senengan sekolah online apa langsung berangkat ke sekolah? Langsung berangkat ke sekolah. Kenapa alasannya? Kalau online gak seru, banyak tugas juga. Oh iya. Terus apa lagi? Ya udah kayak gitu aja. Oh, dapat uang jajan juga ya? Enggak. Oh, terus tugasnya sekarang
karena langsung bisa ngerjain nggak? Bisa. Bisa. Oh iya. Bu gurunya nggak nyuruh online? Nggak. Karena ini ya, udah steril ya, bebas ya? Ya. Oke, terima kasih ya, Dek ya. Ya. Oke, kita akan coba lagi bertanya sama mana lagi? Oh, Evan lagi, ini Evan lagi. Evan mah seneng tuh sekolah online. Iya. Inilah kehidupan di saat pandemi sekarang ini ya. Anak-anak mayoritas belajarnya online. Seperti itu. Dan anak-anak pun sebenarnya ngerasa bosen karena selalu melihat HP, melihat layar, tidak ketemu teman-temannya, tidak ketemu bapak ibu gurunya secara langsung. Mungkin seperti itu. Oke ya, mungkin cukup sekian sosial eksperimen untuk kali ini. Kita berharap Indonesia bisa bebas COVID-19 dan normal kembali seperti sedia kala. Oke ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel Mas Andi Joseph. Terima kasih.